Pokoknya rapat sampai sini tuh. Pemirsa, inilah kondisi tanaman mangrove yang tumbuh subur dekat gerbang masuk pelabuhan laut Lualaba. Beberapa pohon kecil patah, tertindih bebatuan material pembangunan pondasi pagar pembatas kawasan pelabuhan. Kekeliruan pola kerja penggalian dan penumpukan material sedang mengancam kerusakan hutan kecil ini yang sudah tumbuh sejak lama dan sebagian diantaranya ditanam sejak tahun 2014. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lembata turun tangan dan minta mediasi pemerintah dengan pemrakarsa proyek yakni kantor pelabuhan Lualaba. Proses mediasi berlanjut peninjauan ke lokasi. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Mansubutun menjelaskan mediasi sudah dilakukan dan pelaksana proyek akan segera memperbaiki sistem kerja agar tidak merusak lingkungan dan berjanji akan melakukan langkah rehabilitasi. Setelah tadi kita rapat koordinasi menyampaikan pengaduan yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Pengurangan Risiko Bencana, langkah pertama kita sudah sama-sama turun di lapangan melihat kondisi ini, dan dari pihak ke kontraktor bersedia untuk memperbaiki ini. Dari pihak kontraktor, sementara dari pihak penanggung jawab PKUPP Pak Desmond menyampaikan untuk pekerja pasca ini soal tanggung jawab sosial terutama lingkungan itu akan menjadi perhatian. Setelah ini langsung setelah ini dan setelah ini kita akan bersama.